بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini di malam ke-28 bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat begitu banyak, mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga tidak ada halangan untuk kita untuk sama-sama hadir di Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah pula. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, jika kalian ingin menghitung nikmatku, la tuhsuha, maka kalian tidak akan dapat menghitung nikmat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dekat denganku, kata Nabi, aktsarum alayya shalah, yakni orang yang banyak salawat di antara kalian. Bapak Ibu jamaah salat tarawih insyaallah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini saya akan menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar." Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar, bahwasanya surga itu merindukan empat golongan manusia. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini tentu akan menjadi motivasi tersendiri untuk kita agar kita bisa menjadikan kebiasaan mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya yang dirindukan surga itu ada empat golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah perkataan Allah, Al-Quran adalah pedoman untuk kita bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain orang yang suka membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka membaca Al-Quran itu banyak fadilah atau banyak keutamaan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Salah satunya adalah bahwasanya Al-Quran nanti akan datang menjadi penolong kita. Al-Quran itu akan datang menjadi pembela kita di hari kemudian nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat baik kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan orang yang gemar membaca Al-Quran yang lain adalah bahwasanya Al-Quran itu akan jadi penenang untuk kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan Al-Quran, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan senang. Di dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dan Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam diri manusia dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil 'alamin lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat dikatakan bahwasanya pernah salah satu sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah halak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu?
Lantas Isa menjawab, karena khuluqul Quran, akhlaknya Muhammad adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengakhlaki Al-Quran. Riwayat ini diperjelas oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamiul Ulum Al-Hikam. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan yang berakhlak Al-Quran itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berakhlak dengan Al-Quran. Jadi mengikuti akhlak-akhlak Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran itu dipuji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji hal tersebut. Begitupun sebaliknya, apa yang dicela oleh Al-Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat murka atas demikian. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya keutamaan atau fadilah keutamaan membaca Al-Quran tentu akan menjadi motivasi tersendiri untuk kita, tentu akan menjadi penyemangat untuk kita agar selalu ingin dekat dengan Al-Quran, agar selalu ingin membaca Al-Quran, sehingga kita termasuk ke dalam golongan yang pertama ini yang dirindukan oleh surga, yakni dengan dekat dengan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang termasuk ke dalam kategori yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga perkataannya. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahwasanya pentingnya menjaga perkataan kita itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kebanyakan kesalahan dari anak cucu Adam itu berasal dari perkataannya. Hadis riwayat Tabrani. Ada nasihat ulama yang sangat indah maksudnya atau indah maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pernah berkata, berbicaralah dengan pikiranmu sebelum engkau berbicara dengan lisanmu. Berbicaralah dengan pikiranmu sebelum engkau berbicara dengan lisanmu. Imam Syafi'i rahimahullah telah pernah berkata, yang mayoritas diikuti oleh umat muslim yang ada di Indonesia, beliau pernah berkata, kalau hendak berbicara, maka pikirkanlah terlebih dahulu, kalau ada baiknya, maka silakan berbicara. Kalau ada buruknya, dan tidak ada, kalau ada buruknya, maka lebih baik diam saja. Dikhawatirkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan itu dapat membuat hati orang lain tersakiti atau menyinggung perasaan orang lain, akhirnya menimbulkan perselisihan di antara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah berkata, lisanmu menentukan nasibmu. Ucapkanlah yang baik-baik saja, niscaya kamu akan beruntung. Dan berhentilah dari mengucap yang buruk-buruk, niscaya kamu akan selamat dan terhindar dari penyesalan. Hadis riwayat Tabrani, dan seluruh perawinya adalah perawi dari Bukhari. Yang ketiga, golongan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni mut'imul ji'an, dan orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat sejumlah kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lalu Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa kamar tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu untuk orang-orang yang senantiasa suka memberi makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, momen inilah yang bisa jadikan kita latihan, kita menjadikan kebiasaan untuk kita memberikan makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan atau yang sedang berpuasa. Jadi dengan latihan yang kita lakukan itu, insyaallah di luar bulan suci Ramadan kita akan terbiasa untuk memberikan makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni wasaimu fi syahril Ramadan, yakni orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Hari ini adalah hari ke-28 atau hari ke-27 ya, bulan suci Ramadan. Itu artinya kurang lebih 2 atau 3 hari lagi kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang paling sering kita dengar di bulan suci Ramadan, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
kita orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, dan atas apa diperintahkan oleh Allah itu, Allah akan memberikan hadiah kepada kita, yakni derajat takwa. Semoga mulai dari hari pertama Ramadan sampai sekarang, amalan kita baik sunnah maupun wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisa-sisa Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menyelesaikan bulan puasa suci Ramadan tahun ini full 29 atau 30 hari, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan. Sebab bekal terbaik orang-orang yang beriman itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya bekal terbaik untuk menghadap Rabb-mu itu adalah ketakwaan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Itulah tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan bahwasanya yang dirindukan surga itu ada empat. Yang pertama, orang yang senantiasa orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wa hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dan yang ketiga, wa mut'imul ji'an, dan orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Wa shaimin fi syahr Ramadan, dan orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga dengan sabda tadi kita bisa membiasakan diri, dan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Apa yang benar yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah itu datangnya dari pribadi sebagai hamba yang terluput dari kekhilafan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu